Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, kembali lagi ke channel saya. Seperti biasa, kali ini saya jalan-jalan atau ngabuburit untuk menjelang berbuka puasa. Posisi saya ini berada di Jalan Ampera, tepatnya di pertigaan. Kalau via ke kiri itu ke menuju ke pengadilan, kalau ke kanan itu ke Kemang. Oke. Saksikan terus ya video ini. Jangan lupa bagi kalian yang menonton video ini, subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian biar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, suasana pada saat siang hari ini kebetulan cuaca sangat mendukung. Lalu lintas cukup padat, berada di Jalan Ampera nih tempatnya. Kondisi lampu merah, oke, sudah lampu hijau, kita jalan-jalan atau ngabuburit. Sebelah kiri itu ada abnormal. Jadi kalian yang mau buka-buka puasa, saboking tuh. Oke, kita masuk ke Jalan Kemang Selatan, kita belok kiri. Nah, sebelah kiri ini banyak sekali para pengendara ojol yang sedang mengais rezeki. Sama guys, saya juga sedang mengais rezeki nih, tapi saya melalui konten YouTube. Mudah-mudahan kita saling diberi keberkahan, mudah-mudahan rezekinya, amin. Nah, sebelah kanan itu adanya SPBU atau Pertamina. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Suasana cukup adem guys, cukup adem, cukup sejuk nih walaupun pada siang hari ini. Oke, kita juga menemui lampu merah. Nah, kebetulan lampu hijau nih. Nah, di sini tuh ada pertigaan. Kalau belok kiri itu bisa ke pemakaman Jeruk Purut, Jalan Bendera Raya. Kita lurus aja nih ya, kita lurus saja. Kita melihat suasana Kemang Raya. Sebelah kiri ada Jambu Kopi Sejuta Rasa Aceh. Wah, mungkin restoran Aceh itu. Sini tuh ada Indomaret Fresh, pokoknya banyak kayak sini guys. Soalnya ini tempat favorit biasa anak-anak Jaksel kalau pada nongkrong di daerah sini guys. Suasananya tidak berubah ya. Dulu juga saya sering lewat jalan ini waktu masih kerja. Itu ada Snappy, ada HSBC. Kita jalan terus. Nah, di depan itu ada lampu merah lagi guys. Nanti kita belok kiri nih. Kebetulan nih sebelah kiri juga pemakaman nih guys, tapi saya lupa nih pemakaman apa. Jika kalian tahu bisa komen di kolom komentar ya. Oke, ini kita belok kiri. Sebelah kanan ada Anomali Cafe, ada Airin Skin Clinic. Tuh, saya sebutin semua tuh sekalian promosi ya tuh. Oke, kita turunan nih jalannya. Oke guys, bagi kalian yang ingin penasaran saya mau kemana, kali ini saya ingin mencoba jalan-jalan ke rumahnya Mas Cukul, salah satu komedian yang legendaris juga. Dengar kabar sih Mas Cukul lagi masuk penyembuhan, semoga
diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Mas Syukur cepat sehat dan dapat menghibur kita lagi di televisi ya. Kita ngati jembatan nih. Oke, kita jalurnya menanjak nih. Ini jalur sering dulu saya lewati guys, waktu saat saya kerja di Plaza Senayan atau di Senayan guys. Jadi ini jalur yang sering saya lewati. Jalan Haji Ambas ke kiri. Kita ikuti jalan aja nih guys. Wah benar guys, di sini emang kondisinya tuh langganan macet nih guys. Tapi jalan kita nih mau lurus guys. Oke, kita ambil jalur kanan ya, pelan-pelan karena kondisi jalan juga cukup sempit. Oke, sudah lampu hijau, kita menuju ke jalan Tatu Mati atau Radio Dalam. Nanti tujuannya lurus guys. Oke, kita stop dulu guys, lampu merah. Ini kita tepatnya di bawah flyover. Jalur bebas macet dari jalan Tebet Matukang menuju Blok M nih guys. Ini kalau nggak salah kantor Sindes juga daerah sini guys. Kantor Sindes, Sinden Desa. Daerah sini jalannya. Oke, lanjut. Motor satu guys. Ya salah kalau anak selatan atau Jaksel itu banyak-banyak orang elit guys. SMA Tunas Pembangunan kanan tuh, Tunas Pembangunan. Kita memasuki kawasan elit guys, walaupun kampung juga rumahnya besar-besar tuh guys, nama juga daerah Kemang guys, Jakarta Selatan lah. Keren-keren rumahnya. Oke guys, kita sudah dekat dengan rumahnya guys. Kita lihat suasananya guys. Oke guys, seperti biasa bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, serta share biar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya guys. Oke, thank you.